Beep, 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 beep. تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Right, ramai pula tanya. Tu hari aku dah tunjuk video ni kan, yang claim e-penjana RM50 ni. Lepas tu tanya mana nak dapat ni voucher Grab RM50 ni. Ramai yang tanya, kat mana? So kau boleh tengok ni kat atas ni, kau punya point ni tiba-tiba jadi banyak. Kau boleh tengok kat sini. Tengok aku punya GrabPay yang RM50 tu dah habis dah, nampak? Dah habis, nampak? Order McD 2 kali habis dah. Okey, untuk tengok yang ni voucher ni, okey, korang tekan dekat point ni. Okay, tekan kat point ni, lepas tu pergi dekat My Reward. My Rewards. My Rewards. Tekan lah. Okay, nampak ada banyak, dia pecah-pecah kan. MacD RM5, Starbar RM5, Kenny Rogers RM5, Kauchun RM5, SNM RM10, Watson RM10, Sushi King RM5, Coffee Bean RM5. So total RM50. Tapi dia pecah-pecahkan lah macam ni. Okay, yang ni yang ni kalau tak silap aku, yang ni korang kena apa nama ni, membayar menggunakan GrabPay. Ini bukan korang order dekat apa nama ni, bukan dalam apps tau yang ni. Yang ni bukan dalam apps. So yang ni korang kena over the counter lah. Kau beli apa-apa kan, contoh kau beli apa-apa dekat, contoh dekat McD ke apa, kau beli apa-apa jadah bagai kan. So at least minimum belanja RM25, kau dapat ni lah RM5 discount, so RM20 lah. So tekan use now ni. Okay, dan nanti scan lah, scan barcode dekat McD punya tu. Tapi pastikan korang punya GrabPay ada lah, ada baru pakai. So macam tu juga yang lain-lain ni lah. Yang ni yang digunakan untuk pembelian dekat kaunter lah. Ni untuk pembelian dekat kaunter, untuk melalui apps Grab ni. Untuk order tak ada lah kot, aku tak pasti. Aku dah check lah tadi, tak ada, tak nampak, tak boleh nak claim dekat ni. Contoh kan, aku tekan ni, tak boleh. Tadi aku dah tengok, tak boleh. Ada yang kedai buka lagi lah. Ni dah lah, macam malam ni buat video ni. Boleh eh. Okey, jap. Dah close ke? Dah close lah. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Tak boleh nak tekan. Alamak, ada yang buka lagi tak? Aku tak boleh nak tunjuklah kalau macam ni. Buat video malam pula. Coffee Bean. Ada buka lagi. Okey, Coffee Bean. So tadi dia ada tu, ni tekan ni.
Tekanlah apa-apa pun. Okey. Tapi ha, 3 ha. Okey, proceed apa bagai. Okey, check out. So yang ni tak boleh nak guna. So jap, kalau kata tekan ni aku letak jadi GrabPay, boleh add offer tak? Tak boleh, tak ada offer. Dia tak boleh. So yang point tu tadi memang tak boleh nak guna dekat sini lah. Dekat sini untuk apps lah, pembelian melalui apps yang tadi, yang korang yang RM50 dia punya voucher tu. Ini voucher RM50 ni, ataupun kita tengok kat sini, yang ini beli dekat counter, over the counter lah. So yang ni korang kena scan dekat counter tu ada barcode dia kan. Korang scan dekat situ tu nak cara nak guna lah. So ni lah cara-caranya. Dan pasti juga kan, juga korang punya GrabPay ni ada duit lah. Top up lah dulu kan. Macam aku dah habis lah ni, dah habis lah pakai. 2 kali pakai habis lah. Kan, orang memang rajin. Orang kata apa, guna untuk MACD kan. Macam aku guna MACD rajin. Itulah dia. Tu dah habis tu, 2 kali order je habis dah. Lepas tu apa lagi? Tak ada apa lah kot. Tu je lah. Reward-reward ni adalah untuk pembelian melalui counter. Pergi over the counter, pergi counter beli. Barulah ni. Untuk dalam apps ni tak boleh, untuk yang korang claim yang RM50 ni. So korang kena nak claim juga. Ni korang rajinan ni, kena pergi kedai-kedai ni semua untuk claim. Okay. So ni harap menjawab lah. Sebab ramai yang tanya ni, yang pasal benda ni, ramai yang tanya. Harap dapat menjawab lah soalan korang. Alright, tu je. Sekian saja benda saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.